maju langsung diberangkatkan setelah selesai ngisi solar di SPBU Jenar Sari, teman-teman ya. Semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Di sini masih ada satu unit head worker ini, teman-teman ya. Lagi istirahat dulu head worker ya. Banyak momen sekali hunting di SPBU Jenar Sari. Ini juga bodi rombakan ya, yang sudah dikasih selendang geprek yang cakep dan besar ini, teman-teman ya. Jadi lebih ganteng untuk selendangnya ini ya. Setelah diganti gepreknya lebih ganteng, lebih keren ini ya. Mantap. Pokoknya ikuti terus video dari saya ya. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share juga videonya bila dirasa menghibur dan bermanfaat. Oke teman-teman, datang lagi unit yang pernah kita review dan rame banget ya teman-teman ya. Ini unit single glass kinclong miliknya PO Haryanto yang land Maduraan R025. Sampai saat ini belum ada julukannya ya teman-teman ya. Wah, ini ngisi solar di sebelah mana ya? Di sana ada HR Lasamba, teman-teman ya. Ada PO Haryanto Lasamba, kemudian di sebelahnya ada White Rose, dan di sini masih ada head worker 064 ya, teman-teman ya. Di sana di dalam masih ada Bapak Haji Haryanto sedang memantau juga Pak Haji. Kita sempat ketemu sama Pak Haji, alhamdulillah. Ini kok mundur lagi ya unit 025-nya ya. Nah itu mau kemana kira-kira kok mundur? Mundur cantik. Apakah mau ngantri sama White Rose? Oh iya, ngantri sama White Rose ternyata di belakangnya White Rose. Ya. Kalau White Rose sudah selesai, nanti langsung gantian ngisi solar ya yang ini ya. Tapi White Rose-nya belum selesai ya. Waduh. Remnya itu khas nguk nguk ya, itulah. Apakah White Rose sudah selesai? Oke, sambil nunggu unit yang itu, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Kesini dulu. Nampaknya sudah hampir selesai kayaknya ini White Rose ya. Momen ini kita cari base yang berbeda untuk kita abadikan ya teman-teman ya. White Rose 115 HR 115. Ini keren sekali ini susunan untuk apanya namanya itu strobonya itu super susunan loh teman-teman untuk White Rose ini loh. Hari ini karena lama nggak hunting, saya tak hunting yang lama aja di sini ya, di SPU Jenar Sari ya. Nanti insya Allah berapa menit lagi kita akan take off ke rumah makan Raos Eco untuk berburu momen base yang lain yang akan tayang di channel Ahmad SR2 atau Ahmad SR2. Yang HR ini tak tayangkan di Ahmad SR1 atau SR1 saja. Oke. Wah, nungguin selesai ngisi solar dan langsung bisa mendekati unit single glass-nya PO Haryanto ya. Oke, ini sudah selesai untuk White Rose ngisi solarnya. Ini langsung ke rumah makan teman-teman ya, dan meneruskan perjalanannya ya. Oke, Haryanto White Rose langsung meneruskan perjalanan ya. Semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Oke, ini satu unitnya teman-teman ya. Belum diapa-apain, nggak diapa-apain, tapi tetap saja ganteng ya, elegan, baguslah. Saya nanya sama teman-teman yang lebih tahu, ini itu sesisnya 1626 apa 1526 ya. Monggo teman-teman bisa kasih komentar dong ya. Mau iklan dulu bentar teman-teman ya. Ini ada unit tunggal darah yang merah sama New Bintang.
pariwisata ini ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke unit ini ya. Unit yang pernah kita review di awal-awal rilisnya itu ya. Di sini. Dan ini alhamdulillah sekarang sudah jalan normal di sini sebagai akap ngelain Madura ya. Oh, penumpangnya juga alhamdulillah itu nyaman ya. Nampak nyaman penumpang ya, karena banyak yang tertidur teman-teman ya. Kalau tertidur berarti penumpang nyaman, insya Allah nyaman teman-teman ya. Baik. Untuk Lasamba ini sudah selesai ngisi solar ya. Sudah selesai ngisi solar ini Lasamba. Iya. Mau kemanakah Lasamba? Apakah mau melanjut perjalanan? Oke, kayaknya lanjut perjalanan saja. Ya, semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Nah, kita kembali ke sini laptop. Nah, unit single glass. Memang bodinya itu masih kinclong, kinyis-kinyis banget ya. Sudah dikasih lambang menara putus juga ya. Ini untuk unik-unik saja seharusnya unit ini biar bertahan dengan keunikannya. Kalau di upgrade kenyamanan enggak apa-apa ya. Jarang-jarang sekarang single glass sudah mulai banyak-banyak ditinggalkan. Alhamdulillah tetap diminati penumpang ini ya. Ya, oke, semoga lancar terus bis nih ya. Ini juga sudah mau berangkat ini teman-teman untuk workernya ya. Head worker segera berangkat ini. Segera take off. Lanjutkan perjalanan lagi dari Jenar Sari ini ya. Kita menjauh dari sana. Nyuk di sini karena sumuk. Enggak tahu ini kok agak panas banget anunya. Cuacanya ya, karena musim dingin itu ya. Soalnya di rumah saya di daerah gunung lagi musim dingin, jadi kalau siang mesti panas, malamnya dingin banget kayak gini.